Ayam goreng crispy dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi rasanya enak sekali. Bahan-bahan yang diperlukan adalah paha ayam, bawang putih yang dicincang halus, jahe cincang halus, daun bawang dicincang halus, terus saus tiram, LP atau kecap asin, garam, dan kaldu bubuk. Pertama-tama, paha ayamnya aku belah dua dulu. Kalau tidak ada paha ayam, pakai dada ayam juga boleh ya. Ayamnya sudah selesai dibelah dua. Sekarang saatnya untuk marinasi ayam. Ini aku pindahin ke tempat yang besar dulu. Sekarang masukkan daun bawang, bawang putih, jahe, tiram, 2 sendok makan, mungkin 1 sendok teh. Garam, kaldu bubuk, terus aduk-aduk sampai merata. Kemudian biarkan selama 20 menit sampai meresap. Setelah 20 menit, sekarang aku persiapkan bahan keringnya. Tepung terigu 1 sendok, 1 sendok dewasa, dan tepung beras 1 sendok. Minyak juga sudah aku panasin, jadi bahan kering sama bahan cair selesai, langsung bisa goreng. Di sini aku pakai 2 butir telur. Thank you.
digoreng dulu. Melur sampai merata. Kembali ke jangan kering lagi. Minyak sudah panas, saatnya kita goreng. Minyaknya harus benar-benar panas. Sambil dibolak-balik. Ini selama penggorengan harus sering dibolak-balik biar matangnya merata sampai ke dalam. Ini sudah matang. Hasilnya ini teman-teman. Bagian luarnya renyah, tapi dagingnya juicy. Dan rasanya juga enak dan pasti ketagihan. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman.